Kampung Bugis Batu Gajah, kita memang tahun ini kita fokus kepada penggunaan barang-barang bekas, penggunaan limbah sampah dari laut, di mana setiap harinya di kampung kami di Batu Gajah, pantainya itu setiap hari mendatangkan botol-botol bekas. Jadi kita coba berkontribusi juga, maksudnya bersinergi dengan masyarakat Batu Gajah, kita coba pungut botol-botol tersebut. Kemudian ada juga warga yang mengkonsumsi botol-botol mineral ini, kita kumpulkan. Telaga Punggur, tempat pembuangan sampah, kita pungut-pungut di sana. Ini kalau misalnya mau lihat videonya, kami lagi ambil botol-botol di laut. Jadi tidak sekedar kami bicara, sekedar bicara aja. Memang kami ambil-ambil botol dari laut, termasuk pemuda. Ini aja dengan menara semua 1000 lebih. Tambah lagi botol-botol yang berjejer ini hampir 2000. Jadi kegiatan pada malam hari ini merupakan kegiatan rutin. Ya walaupun kegiatan ini tahun kedua yang diperlombakan. Tahun pertama itu adalah swadaya dari mitra kita dari kepolisian, yaitu ke Polsek Tanah Padang. Dan tahun ini kita masukkan kegiatan di dalam APBD. Nah, jadi tahun ini kegiatan sudah sumber dananya berhadiahnya dari APBD. Nah, jadi untuk penilaian melibatkan 4 instansi yang semua instansinya tidak ada yang berdomisili di belakang Padang untuk menjaga netralitas penilaian di antar kampung. Ada dari kawan-kawan media, ada dari Dinas Pariwisata, dan satu lagi perwakilan dari Pertamina Sambu yang kita undang. Pengerjaannya itu kita konsepnya itu 1 bulan sebelum bulan puasa. Kalau kita pengerjaannya itu mulai kumpul 2 minggu sebelum bulan puasa. Kemudian sampailah bulan puasa, seperti surat edaran yang dari kecamatan 10 Ramadan kita hidupkan. Dapat hasilnya, ini nanti akan diumumkan dengan 2 lomba lainnya. Ada lomba pawai takbir, kalau di Batam kan mungkin kita lihat yang diangkat putri mobil. Nah, di sini nanti antar kampung membuat sebuah astaka mini yang akan diarak sama-sama dengan rombongan putri antar kampung masing-masing. Yang kedua, setelah itu, setelah mereka finish, ada namanya lomba takbir, itu nanti di Indra Sakti. Jadi per grup ditampilkan di lomba takbir. Dan itu semua diumumkan nanti pada saat malam takbir. Dan khusus untuk lomba lampu hias ini, dia ada piala bergilir. Semoga kreativitas dengan menggunakan barang bekas ini dapat kita ibaratnya kembangkan lagi. Seperti gerbang kami mungkin belum ada tulisan di atasnya, nanti mudah-mudahan di lain kesempatan tahun depan kita ikut lagi, kita coba lebih tambah kubah atau segala macam. Sebenarnya ini hanya untuk memupuk rasa persaudaraan di antar pemuda. Karena kenapa? Karena semua yang menggerakkan event ini adalah pemuda antar kampung masing-masing. Lagi lah, bahkan. Jadi semangat pemuda itu yang mau kita gerakkan untuk dia bersama-sama bagaimana mempertahankan kebudayaan yang sudah ada, terus juga jadi semangat mereka berkumpul untuk menghias kampungnya menyambut bulan suci Ramadan.